kawan-kawan, ini saya hampir memasuki daerah Pasar Ipil ya. Ipil, IPIL, Pasar Ipil ya. Alhamdulillah tidak menemui kendala ataupun mobil-mobil yang nancep di lumpur-lumpur dalam. Dan situasi saya kondisikan aman ya, cuma mendung, ini udah hampir hujan. Dan ini saya sedang melakukan perjalanan, baru mau nyampe Pasar Ipil. Pasar di mana yang sering ada mobil nancep, tapi alhamdulillah hari ini saat saya lewat aman. Jalannya aman, cuma saya sedikit bergoyang-goyang. Karena bukan karena saya pengen goyang, karena jalannya yang mengajak saya bergoyang ya. Oke, kita saksikan jalan di depan sana, kita hampir nyampe ke Pasar Ipil. Oke, ternyata masih ada juga mobil yang nancep ya. Di hari ini masih di April 2020. Tepatnya di Jalan Poros Rawajitu, Bidada ya, masih di tempat yang biasanya tuh masih nancep. Oke, saya akan turun, akan melihat situasinya. Oke. Oke, sangat panjang tuh antrian. Enggak naikin dikit HP-nya biar kelihatan tuh mobil yang kesana. Saya juga mau lanjut. Ya, sip. Coba. Yo, langsung gas.
Oke, Mas. Panjang antriannya kawan-kawan. Saya lolos tapi mobil kita sedikit bergoyang dumang ya. Sangat fresh jalannya. Belah kiri dong. Terus ambil kiri. Terus. Terus, terus. Mobil berikutnya sudah mulai maju. Mulai berjalan satu sisi ya. Sudah bisa dilalui satu sisi. Sudah lewat. Lewat semua. Nah, ini Bapak SS kita, Bapak Riki. Moga-moga lancar, Pak. Oke. Oke, ketemu Bapak Bos itu tadi ya. Bapak SS juga mau lewat. Saya juga mau lewat. Mau mencoba. Nah, ini box saya. Oke, saya akan lanjut. Ini sangat parah, luar biasa ini jalan jalan poros Rawajitu, tepatnya di Bidada ini ya, Pulang Bawang, Lampung. Seperti ini kejadiannya. Panjang sekali antrian, lumayan ini. Sampai ada yang tertidur. Oke, alhamdulillah ya, saya selamat dan berhasil melalui jebakan Batman dengan helper saya. Tadi dibantu sama si yang punya channel YouTube-nya, si Aan Putra Banten, tadi ikut membantu kita semua untuk melakukan jalan ini melalui rintangan yang ada di depan mata. Dan alhamdulillah saya lolos. Sukses dan ikutin terus video saya di channel Jabrik Nusantara. Karena bagi saya tantangan itu adalah hal di mana saya mendapatkan ilmu serta wawasan yang luar biasa. Terima kasih. Wassalam dan jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis. Oke, bye-bye. Kita lanjut bekerja.